إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد طيب termasuk pada hadis yang terakhir dalam atau hadis sebagai penutup dari bab man haqqaqa tauhida dakhal jannata bighairi hisab, bab tentang siapa yang mentahqiq tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Baik, sebelumnya kita sudah lama tidak pernah mendengar lagi suaranya pun. Saya sudah lupa juga. Atau sampai masih ingat sampai mana hafalan terakhir? Tidak usah dihafal, ingatannya dulu. Sampai mana dulu? Hah? Bab ketiga tentang walladzina hum barabil masyrikun. Baru sudah masuk bab ini ya? Iya. Bab man haqqat tauhid dakhal jannata bighairi hisab. Lihat ya. Sudah harusnya Ustaz Al-Khudri. Hah? Yang tentang Naimu saya tanya, minta kalimat la ilaha illallah. Hah? Iya. Belum kan? Iya. Masih pertama. Masih hampir pertama kayaknya. Bab pertama. Bab kedua. Eh, sekarang yang biasa jemput dulu. Ambil dulu. Masih ingat? Di bab yang kedua. Hah? Bab yang kedua, bab fadlit tauhid wa ikasir madzunub. Sudah hafal dulu hadisnya muat ya? Nah, yang kuntrolifan Nabi SAW ala himarin. Sudah? Hah? Belum. Hah? Apa yang terhafal sekarang? Hah? Ayo balik sumit. Lompat ya, gak apa-apa. Tapi, ntar aja. Padam. Chandra, termasuk peserta baru atau gimana? Baru ya, tapi ada rasa. Nah, Sultan, teman saya.
Tetap. Ikhlas. Alim syai'an. Seperti itu, nunjuk satu orang atau berpasang-pasangan hafal, insyaallah taala dimudahkan. Nah, semangat untuk menghafal. Apalagi kitab ini kita sudah berikan mukadimah bagaimana besarnya kedudukan kitab ini. Dan para ulama zaman sekarang ketika mensyarah hadis ini dan para wasiat beliau, wasiat mereka, intinya mempelajari kitab ini dan menghafalkannya. Nah, maka semampu mungkin dia usahakan dirinya, dia apa namanya, keluarkan kemampuannya untuk menghafal kitab-kitab para ulama. Baik. Dan cara menghafal, kalau mau bagus cara menghafalnya, jangan langsung dihafal, jangan langsung tidak mau lihat, tapi ujung-ujungnya lihat juga. Jadi cara menghafal bagus, dibaca dulu, baca seluruhnya. Tidak usah dulu kerjakan apa otak untuk menghafal. Gunakan mata aja dulu, mata untuk menghafal, baca sambil perlancar lisan untuk membaca tersebut, membaca bahasa Arabnya. Tidak usah dulu menghafal, baca aja dulu. Pertama kali, baca. Nah, setelah baca, setelah lancar, baru setelah itu, saya tutup. Setelah lancar bacanya, kemudian dia sudah ulang-ulangi lancar setelah bacanya, dan tersenat-senat lagi, setelah itu dia tutup, mulai dia menghafal. Kalau dia menghafal kemudian di tengah jalan tersenat, jangan langsung dibuka, berpikir dulu keras, usahakan sama mungkin berpikir apa kelanjutannya, dan tentunya dibantu dengan mengetahui apa terjemahan kata tersebut. Makanya kita sengaja terjemahkan satu persatu huruf-huruf supaya bisa diketahui kelanjutannya. Kalau sudah bahasa Indonesia ini sudah tahu, ketika bahasa Arabnya ada tersendat, oh bahasa Indonesia ini, apa bahasa Arabnya kata setelahnya, kan begitu, sudah tergambar. Nah, jadi dipergunakan seluruhnya, mata, telinga. Kalau mau lebih hebat lagi, teman, suruh baca, antum dengar, gunakan telinga juga. Jadi setelah gunakan mata, gunakan telinga. Kalau telinga ini sudah mendengar, sambil menghafal sudah. Setelah digunakan mata dan lisannya tadi. Seperti itu, apa namanya, cara terbaik untuk menghafal apa saja Al-Quran dan lain-lainnya. Seperti itu. Baik. Kita masuk dalam hadis ini. Kata beliau, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wan Husain bin Abdul Rahman rahimahullah ta'ala, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Saya, atau dari Husain bin Abdul Rahman Abu Al-Hudail, salah seorang tabi'in
Kata beliau, saya pernah berada di sisi Sa'id ibn Jubair. Nah, salah seorang murid senior Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, yang banyak menukil tafsir dari Ibn Abbas. Maka tak kala saya sedang duduk-duduk di samping Sa'id ibn Jubair, dan ini menunjukkan bahwasanya Sa'id ibn Jubair ini ulama'nya tabi'in ketika itu. Karena beliau diceritakan bahwasanya dia ini sedang duduk-duduk di bersama Sa'id ibn Jubair. Nah, di sini ada kemungkinan apakah cuma dia berdua atau mungkin ada yang lainnya. Nah, mungkin ada yang lainnya. Yang jelas mereka duduk-duduk. Dia duduk-duduk apa namanya di rumah di sisi Sa'id bin Jubair. Nah, di sini bagaimana para ulama salaf khair semangat mereka untuk mujalasah ahlul khair. Untuk berteman, duduk dengan orang-orang yang baik. Nah, duduk dengan orang-orang yang baik, mengusahakan dirinya. Bagaimanapun keadaannya, dia mencari teman duduk dengan teman duduk orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena walaupun dia mungkin kurang dalam masalah kebaikan, tapi kita kala rahmat tersebut turun kepada orang yang saleh, maka dia pun terkena rahmat tersebut. Demikian pula sebaliknya, kalau dia berteman dengan orang yang jelek, bergaul dengan orang yang jelek, maka tak kala siksaan turun kepada orang jelek, kena juga dirinya. Tidak dipandang dari si niatnya, yes, dia bersama. Nah, dan ini memiliki nusus dalil yang sangat banyak dalam nusus syariah. Sebagaimana hadits Aisyah, Rasulullah mengatakan, yaqtu jayshun al-Ka'bah fayuqsaf bi awwalihim wa akhirihim. Nanti suatu saat akan ada sekelompok pasukan besar yang akan meraih Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Maka tak kala mereka sampai di Baida, daerah Baida sebelum Ka'bah, sebelum Mekah, yuqsaf bi awwalihim wa akhirihim. Allah tenggelamkan seluruhnya dari awal sampai akhir. Pasukan pertama sampai pasukan terakhir tenggelamkan ke dalam bumi. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa tenggelamkan seluruhnya? Padahal antara mereka ada suakhum, orang yang sekedar dipaksa untuk ikut. Kalau tidak ikut menyerang Ka'bah dibunuh. Tawanan, suruh menyerang. Dan orang-orang yang bukan dari mereka. Maksudnya ada orang pedagang, sekedar mau pergi ke Mekah untuk berdagang. Atau ada ke Mekah untuk silaturahmi. Ada maksud lain, bukan untuk menyerang Ka'bah. Tapi, berhubung mungkin dia jalan sendiri, dia lihat ada rombongan banyak, dia jalan sama-sama. Tujuannya dia beda. Bukan untuk menyerang Ka'bah. Kenapa ditenggelamkan seluruhnya padahal niatnya beda-beda, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ditenggelamkan dari awal sampai akhir, kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Maka niat yang menentukan, tapi bukan di dunia, di akhirat nanti. Adapun di dunia hukumnya sama, kan seluruhnya. Makanya semangat seorang duduk dengan teman-teman duduk yang baik. Nah, tersebut membantu dirinya. Kalau dia kurang semangat dalam beribadah, kurang semangat dalam menuntut ilmu, maka temannya, kalau teman yang baik, akan mendorong dia dan membantu dia. Kalau dia tergelincir dalam kemaksiatan, tergelincir dalam suatu perkara yang jelek, yang fahisyah, maka temannya mengingatkan dia untuk berhenti dari perbuatan tersebut dan seterusnya. Berbeda dengan teman-teman duduk yang jelek yang saling dukung satu dengan lainnya dalam masalah kejelekan. Baik, faqala, maka Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qabdal bariha. Siapa yang terkali yang melihat yang al-kawkab, bintang? Ayyukum, siapa yang terkali yang ra'ah, yang melihat al-kawkab, bintang? Alladhi, yang inqabda, jatuh. Al-bariha, al-bariha ini malam sebelum malam ini. Jadi malam kemarin. Nah, di sini apa namanya? Para ulama salaf, kita lihat bagaimana majelis mereka penuh dengan ilmu. Tidak satupun majelis-majelis mereka yang berisi dengan al-labu, persendagurawan. Walaupun ada mungkin pembicaraan duniawi, tapi tidak kosong dengan pembicaraan duniawi. Dan begitu nikmatnya majelis ini seperti ini. Nah, ada duduk-duduk sambil mempelajari misalnya masalah-masalah keduniawian atau masalah-masalah ini. Dia sering di salah-salahnya ada hadis seperti yang saya dengar, begini-begini-begini. Mana yang seperti yang saya baca. Sehingga teman yang tidak tahu, menjadi tahu. Atau mungkin dari hadis yang dibawa tersebut muncul lagi iskal yang lain. Oh, saya pernah mendengar begini. Atau bagaimana dengan masalah seperti ini. Nah, saling duduk-duduk mempelajari mujahalah, walaupun sekitar sambilan, tapi ada unsur ilmu di dalamnya. Nah, dan ini dari berkah majelis tersebut. Di sini beliau duduk dan membiarkan majelisnya kosong dengan ilmu. Beliau mengatakan satu jawaban pertanyaan, yang dari pertanyaan tersebut akan muncul ilmu yang sangat besar. Akan muncul ilmu yang sangat besar. Dari sini seorang alim pandai melihat keadaan madu'u, orang yang diajak. Misalnya dia ingin mendakwai seorang ini, dia ingin mendakwai seorang, dia lihat ini keadaan orang tersebut.
apakah orang tersebut pernah mengalami kejadian seperti ini yang sifatnya duniawi? Dan dari sini bisa diambil pelajaran. Di sini saya Jubair ada pelajaran yang ingin beliau sampaikan berhubung dengan melihat kejadian alam tadi malam. Bintang jatuh. Ada bintang jatuh. Maka di sini apa namanya? Beliau sekedar menyinggung bicara-bicara seperti itu, siapa dan terkenal yang melihat bintang malam ini sehingga lahir dari hari ini berkah ilmu. Kita nanti akan lihat bagaimana harinya. Nah, siapa yang terkenal dari malam yang melihat bintang jatuh? Fakultu ana. Ini tidak menunjukkan bahwasanya apa namanya beliau menganggap besar perkara tersebut, karena bintang jatuh tersebut disebutkan dalam hadis yang lain dan sesalam bahwasanya itu adalah lemparan syaitan kepada jin-jin yang berusaha untuk mencari berita di langit yang akan diberikan pada dukun-dukun. Maka jin-jin yang duduk-duduk di langit pertama untuk mendengar berita gaib dilempari oleh malaikat dengan bintang pelempar. Nah, kemudian jatuh itu yang dilihat dengan dikenal dengan nama orang sekarang mengatakan bintang jatuh. Nah, jadi bintang jatuh, kalau bintang jatuh tandanya ada dukun yang beraksi atau ada jin yang sedang beraksi. Nah, maka betapa bodohnya dan pemikiran sedikit banyaknya dirasa atau tidak telah merasuki kaum muslimin pemikiran minta permohonan ketika bintang jatuh walaupun kepada Allah, walaupun kepada Allah. Ini perkara bila mungkar bisa mengarahkan pada kesyirikan. Nah, bukan minta kepada bintangnya, minta pada Allah, tapi pada saat bintang jatuh oleh Allah. Ini perkara bila yang mungkar. Nah, dan ini masuk dalam syirik asghar karena menjadikan satu sebab yang bukan sebab. Kata beliau, faqultu ana, maka Husain berkata saya melihat. Saya melihat. Thumma qultu. Setelah diam sejenak, langsung saya ucapkan kembali. Saya apa namanya? Ikuti perkataan saya tadi, saya ana, saya melihatnya. Kemudian saya susul dengan perkataan saya, ama. Ama itu kalimat tambih. Perhatian gue. Hei, ketahui ini sesungguhnya saya lam akun, tidak berada di sholat, dalam keadaan sholat. Sesungguhnya saya ketika melihat bintang tersebut tidak dalam keadaan sholat. Sholat apa ini yang diinginkan? Kemulail maksudnya, sholat lail. Apa hubungannya ucapannya? Untuk apa boleh datangkan perkataan ini? Bukankah beliau hanya menjawab siapa yang lihat ini? Jawabannya saya, selesai ya. Kenapa perlu datangkan lagi? Saya tidak dalam keadaan sholat kemarin itu, tadi malam. Entah beliau datangkan untuk menafikan sangkaan orang-orang yang mendengar yang hadir di tempat tersebut bahwa beliau tadi malam bangun kemulai sehingga kebetulan lihat bintang tersebut. Ini bagaimana waroknya, hati-hatinya para sahabat, para tabiin, para ulama as-salaf, dan betapa bersihnya diri-diri mereka, hati-hati mereka, dan betapa sucinya diri-diri mereka dari mentazkiyah, merekomendasi diri-diri sendiri. Sampai pada perkara-perkara yang dikira dia berbuat seperti itu padahal tidak, dia sudah nafikan. Bukan. Nah, karena di zaman dahulu, para ulama as-salaf terkenal, kalau ada orang bangun tengah malam, kebanyakannya atau hampir seluruhnya pasti kemulai. Mengatakan dia bangun, dia lihat bintang jatuh tadi malam, di malam-malam, tengah malam, dia lihat bintang jatuh. Nanti orang berpikir, ini dia lihat bintang jatuh tadi malam karena tadi malam dia bangun kemulai. Kan begitu? Karena kebiasaannya kalau bangun tengah malam kemulai para ulama dahulu. Nah, maka jangan sampai disangka beliau kemulai, beliau bantah. Saya tadi malam bangun itu bukan karena kemulai. Kebetulan saja saya bangun. Ini betul sucinya hati mereka dari ingin dipuji pada perkara-perkara yang beliau tidak laksanakan. Nah, la tahsabanna alladziina yuhibbuuna ayyuhmadu bima lam yafalu. La tahsabannahum bima fazatin min al-adab. Jangan kalian mengira orang-orang yang senang untuk dipuji pada perkara-perkara yang dia tidak lakukan. Jangan kalian menyangka mereka selamat dari azab. Ini menunjukkan bahayanya senang untuk dipuji pada perkara-perkara yang dia sendiri telah laksanakan. Kebetulan lewat,
Nah, terjadi indin ini. Tiba-tiba dia diangkat sebagai tokohnya. Oh iya, memang saya. Padahal dia tidak tahu permasalahan sebenarnya asalnya. Nah, maka ini seperti itu keadaannya. Hendaknya setiap muslim menjaga dirinya dari kemungkinan-kemungkinan dirinya dipuji. Nah, kemungkinan dirinya dipuji. Dipuji saja pada perkara yang merupakan kebaikan bagi dirinya, para ulama sangat membenci. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada seorang yang membenci, yang memujimu, memuji di hadapanmu, maka lempari mukanya dengan tanah. Ini menunjukkan. Tapi ini pujian ini dibawa kepada pengertian, kalau yang dipuji tersebut takut terfitnah akan dirinya, ujub, takabur, sombong. Oh ini si fulan dekat dengan ulama. Si fulan ini, iya. Apa namanya? Iya, paling rajin menghafal, paling rajin inden ini. Nah, kalau dia muji-muji seperti itu dan khawatir dirinya terkena ujub, iya. Nah, dirinya apa namanya? Menjadi sombong dan inden itu, maka syaratnya taburkan dengan tanah. Walaupun pengamalan hati ini berbeda-beda dan secara mutlak seperti itu. Nah, yang jelas ini menunjukkan bahwasanya para ulama salaf tidak senang untuk dipuji pada perkara-perkara yang merupakan kejadian betul pada dirinya, apalagi kalau yang bukan. Apalagi kalau yang bukan. Nah, kata beliau, ketahuilah sesungguhnya saya tadi malam bukan berada, tidak sedang dalam keadaan salat. Walakin ni ludiktu, akan tapi saya disengat. Disengat, kalimat lada kok, ini disengat oleh hewan-hewan yang beracun. Kebanyakannya digunakan untuk kalajengking. Cuma secara umum bisa hewan yang beracun. Kalajengking, kalau dia sudah tancapkan jarumnya ke mangsanya. Nah, ini kalimat lada kok. Ludiktu, saya tersengat. Jadi lihat ya perbuatan Husain bin Abdurrahman. Saya tidak dalam keadaan sholat, tapi saya tersengat. Nah, dari sini perbuatan Husain bin Abdurrahman, ketika beliau sembunyikan tolak kebaikan bagi dari dirinya, tolak perbuatan baik dari dirinya yang beliau terlaksanakan untuk apa, masuk dalam bab untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ada orang yang menguji dirinya pada perkara-perkara yang beliau terlaksanakan. Nah, beda halnya dengan sebagian orang yang apa namanya, ingin dipuji bahkan pada perkara-perkara yang bukan dia melaksanakannya, sekedar ikut-ikut, sekedar melaksanakan ini dan itu, tapi dia ingin, dia yang ingin paling dipuji. Nah, atau sebagian orang juga mengatakan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Oh, tidak mau sholat di masjid, tidak mau ini dan itu, tidak mau melaksanakan ini, takut melaksanakan sunnah ini dan lainnya, takut teriak, tidak mau dipuji. Ini salah juga. Karena namanya kewajiban harus dilaksanakan. Takut dipuji atau tidak? Takut dipuji atau tidak? Ada riya atau tidak? Ini harus dilaksanakan. Ada pun mengusahakan riya termasuk ibadah, itu urusan kamu. Kamu harus berusaha untuk menangkannya. Jadi kewajiban tetap merupakan kewajiban untuk dilaksanakan. Seperti itu. Nah, kata beliau, maka kata Sa'id bin Jubair, fama sunata, apa yang kau lakukan? Ketika kau tersengat. Di sini Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang kau lakukan ketika kau tersengat? Qultu, maka saya menjawab irtaqaitu. Saya irtaqaitu. Irtaqaitu bermakna istarfaitu. Saya minta diruqyah. Saya minta orang untuk meruqyah saya. Ruqyah dari kata raqa, bacaan. Cuman secara istilah ruqyah itu digunakan untuk pengobatan dalam Islam dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir dari Rasulullah SAW yang disyariatkan. Ruqyah fungsinya macam-macam, kadang untuk mengeluarkan jin, kadang untuk mengobati apa namanya penyakit, apakah penyakit dalam hati atau penyakit yang nampak dari luar, apa penyakit yang dalam apa di dalam tubuh atau yang nampak dari luar. Nah, ini fungsi ruqyah. Sampai masalah tersengat pun ruqyah berlaku. Maka jangan dipahami ruqyah itu
khusus untuk jin saja. Masalah jin tidak, rukyah itu. Untuk ini dan selain ini, semua jenis pengobatan dalam semua jenis penyakit dalam Islam bisa diselesaikan dengan rukyah. Karena rukyah itu asalnya dari Al-Quran yang dibaca, kebanyakannya dari Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan syifa bagi seluruh penyakit yang nampak maupun tidak nampak. Nah. Dan nanti akan datang bab tersendiri tentang bab nushrah. Nushrah itu tentang apa semua cara yang dilaksanakan untuk mengeluarkan jin. Di antara bentuk nushrah adalah rukyah. Saya minta dirukyah. Qala, maka boleh berkata, fama hamalaka ala dhalik. Kata Sa'd bin Jubair, fama, maka apa hamalaka yang membawa engkau ala dhalik untuk berbuat seperti itu. Nah, ini Sa'd bin Jubair sudah tahu ini perkara perkara makruhkan. Perkara makruhkan. Cuman beliau tanya dahulu, enggak langsung menegur, enggak langsung menjatuhkan vonis. Beliau tanya dulu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Sini faedah bagi kita, ketika ada seorang saudara kita berbuat maksiat atau ada saudara kita berbuat pelanggaran, yang dia sangka saudara ini dia tidak apa namanya? Dia melihat dari saudara ini adalah kebaikan. Orang ini hendak mencari kebenaran tapi sesat tergelincir. Dia tanya, apa berbuat kamu seperti itu? Mungkin haritnya belum sampai pada dia, atau mungkin dia lupa dan lain-lainnya. Ditanya, sepanjang diketahui bahwa saudara ini menginginkan kebaikan, beliau langsung tegur, langsung ditanya. Ditanya dulu, apa yang membuat engkau bertanya, berbuat seperti itu? Qala, maka saya pun menjawab, qultu hadisun, karena sebuah hadis. Lihat ya, para orang salaf terbiasa. Ditanya apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Apa yang membawa berbuat seperti itu? Hadis jawabannya. Hadis yang mengantar saya. Di sini disyariatkan untuk talabud dalil, meminta dalil pada lawan debat atau orang yang tidak sependapat dengan dia. Ada berpendapat seperti ini, dia tidak sesuai pendapatnya. Dalam masalah akidah, dalam masalah fikih. Disyariatkan tanya, apa dalilmu? Dari mana kamu ambil? Nah. Maka jangan apa namanya? Suatu kebodohan. Nah, kalau ada orang mengatakan apa ini sedikit dalil. Nah, ini ucapan seperti ini keluar karena dia tidak paham dalil dan tidak bisa menghafal dalil. Sehingga keluar ucapan seperti itu, ingin mematikan sunnah para ulama salaf, minta dalil. Nah, maka ini syariatkan seorang itu ketika perkara-perkara yang dia ingkari, kemudian apa namanya hal tersebut menyelisih dari apa yang dia tahu, tanya apa dalilnya, dari mana engkau ambil hal tersebut. Nah, maka beliau menjawab hadisun, dalil saya adalah sebuah hadis. Nah, ini nikmat seperti ini kadang. Ada orang bertanya apa dalilnya hadis, apa dalilnya ayat. Dan seperti orang sekarang apa dalilnya, lihat di kitab Nahyul Authar. Jadi begini halaman ini. Sering dengar tidak orang bertanya dengan kitab Nahyul Authar? Putar aja di apa namanya? Ada Venus setiap jam 5:30 subuh dan maghrib. Agama sih ya. Dalilnya lucu dia. Dalilnya kitab Nahyul Authar, kitab fikih karangan Imam Syaukani. Apa dalil dalam situ? Orang kalau baru belajar agama, kenal main salaf, tertawa mendengar jawaban seperti ini. Nah, dalil itu adalah al-kitab as-sunnah. Ijma' para ulama salaf itu dalil. Ya, adapun pendapat-pendapat para ulama tidak diperhitungkan sama sekali, kecuali sekedar untuk memahami dalil. Kalau mereka benar dalam perkara tersebut. Nah, hadisun hadatsana Asy-Sya'bi. Hadis yang Asy-Sya'bi menceritakan pada suatu hari tersebut, menyebutkan dari mana diambil. Tersebut dalam masalah hadis. Ini setelah disebutkan hadisnya, jangan sendiri mah. Lihat hadis ada dua, ada hadis sahih, ada hadis lemah. Ini hadisnya hadis sahih atau lemah? Disebutkan sanadnya. Dari mana saya ambil? Saya ambil dari Asy-Sya'bi. Itu zaman dahulu orang sudah minta-minta sanad. Dari mana kau ambil hadismu ini? Dari si fulan. Dari mana si fulan ambil? Dari si fulan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat orang-orangnya itu. Kalau orangnya ada yang lalai sedikit, ada yang kurang hafalannya, dilemahkan hadisnya. Ada yang pendusta, ada yang meninggalkan salat, dilemahkan hadisnya. Atau ada yang menyelisih hadis yang lebih kuat darinya, dilemahkan hadisnya. Apa itu zaman sekarang? Hadis palsu terlalu banyak. Kalau orang tersebut perhatikan ketika ada hadis
Ada orang berdalil langsung dijalan, langsung diterima. Tapi lihat, apakah hari tersebut sahih atau tidak. Nah, maka langsung beliau bawakan, dari mana beliau mengambil? Menceritakan kepada kau Syabi. Maka beliau berkata, wa ma haddatsakum. Kata Syabi bin Jubair, apa yang diceritakan kepada engkau? Qultu, saya menjawab, haddatsana. Dia menceritakan kepada kami, An Buraidah bin Husayb, dari sahabat Buraidah bin Husayb. Annahu qol, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali pada ain. Ain itu penyakit yang disebabkan, ain asalnya adalah mata. Cuman ain yang diinginkan sini adalah penyakit, kerusakan, nah, kejelekan yang timbul gara-gara pandangan mata orang-orang yang hasad. Pandangan mata orang-orang yang hasad. Nah, apakah ini dari dia sendiri atau dari perbuatan syaitan? Ada orang indah suaranya, dilihat orang tersebut hasad. Syaitan bekerja pada pandangannya, tiba-tiba suara orang tersebut jadi jelek. Ini ain. Terjadi, ini kenyataan. Ada orang dilihat kuat hafalannya, ini ilmunya, dilihat hasad, tiba-tiba jadi kulup orangnya. Ada rumah megah, indah, dilihat hasad, tiba-tiba terbakar rumahnya atau hancur. Ini ain, terjadi. Nah, makanya disunnahkan dari syaitan Rasulullah SAW, ketika baca yang indah-indah atau apa yang ini dari saudaranya atau dari ininya, dari bangunan, dari ini ada yang indah, ucapkan zikir-zikir subhanallah, masyaallah, dan lain-lain, agar syaitan tidak bermain pada pandangannya. Baik, ini dengan perkiraan syaitan. Kadang juga ain masuk dalam bentuk memang dianya sendiri yang mengakibat, yang apa namanya, melaksanakannya dengan bantuan jin. Masuk dalam bentuk ain misalnya hipnotis, masuk sedikit banyak masuk dalam kategori ain, termasuk bentuk-bentuk sihir, termasuk bentuk-bentuk sihir. Nah, kata beliau, nah, dan ini ain termasuk bentuk sihir yang bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Nah, kata beliau, la rukyah, tidak ada rukyah kecuali pada ain au huma. Huma itu tadi racun, tersengat, dan lain-lainnya. Kuma, hewan yang memiliki racun. Di sini perkataan Buraidah bin Husayb. Seakan-akan ini dari ucapan beliau, cuman di hadits yang lain telah datang sawarit bahwasanya ucapan ini dari Nabi Sallam. Datang dari sawarit Rasulullah Sallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali dalam masalah ain aw huma. Nah, di sini zahir hadits kata Rasulullah. Di sini perkataan Buraidah ya, cuman saya pakai dari hadits yang lain. Hadis lain dari sahabatnya lain, ucapannya Rasulullah SAW, la ruqyah, tidak ada ruqyah kecuali pada ain dan huma. Ini seakan-akan menghususkan bahwasanya ruqyah itu hanya berlaku pada dua perkara ini. Artinya kalau jin, orang sakit biasa tidak berlaku. Ya kan? Bagaimana kan seperti ini? Karena kata Rasulullah, tidak ada ruqyah kecuali pada dua ini. Oleh karena itulah para ulama membawa pengertiannya bahwasanya di sini, la di sini penafian, bukan penafian secara mutlak. Tapi ada takdirnya. Paham kan, ada khabarnya lah yang dibuang. Paham tentang mana la ilaha kemarin? La ilaha illallah. Apa yang dibuang? Ma'budah, ya kan? Artinya juga ada yang dibuang. La ruqyata titik-titik illa min ain aw huma. Tidak ada ruqyah yang ini titik-titik kecuali ain dan huma. Nah, para ulama menakdirkan yaitu la ruqyata yang asfa. Ya. Atau anfa. Tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan, lebih mendatangkan manfaat, lebih cepat sembuhnya kecuali dalam masalah ain dan huma. Artinya pada dua penyakit ini ruqyah sangat manjur, cepat sembuhnya. Adapun yang lainnya tetap ruqyah berlaku, cuman lebih cepat ini. Itu maksudnya. Jadi la ruqyah ta illa min ainahuma, bukan penetapan bahwasanya ruqyah hanya dua perkara ini. Karena sahabat Rasulullah meruqyah Al-Hasan dan Husain. Jibril meruqyah Rasulullah ketika terkena sihir. Waris. Nah, maka di sini yang diinginkan adalah tidak ada ruqyah lebih menyembuhkan, lebih cepat sembuhnya, lebih bermanfaat kecuali ain dan huma. Itu mana ya? Nah, kata beliau, kata Sayyid bin Jubair, qala, beliau berkata, kata Sayyid bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami. Telah berbuat baiklah orang-orang yang puncak amalannya pada apa yang dia dengar. Maksudnya amalnya berlandaskan dengan dalil, apa yang dia tahu. Bukan sekadar berbuat tanpa ilmu.
bukan sekedar berbuat ikut, bukan berbuat karena ikut ikutan, karena kebiasaan, tapi dia berbuat ila masami, puncaknya berdasarkan dari apa yang telah dia dengar, berupa hadis tentunya, berupa Al-Quran, berupa dalil. Terlalu baik orang seperti ini. Di sini beliau menyalahkan sebenarnya, karena beliau punya ilmu tambahan, bahwasanya ini sebenarnya perkara yang makruh, minta diruqyah, minta diruqyah, perkara makruh. Cuman beliau tetap memuji, karena bagaimanapun tindakannya ini berdasarkan dengan dalil. Tapi si Husain bin Zarhan tidak tahu dalil yang lain. Ternyata ada dalil yang menunjukkan keutamaan tidak minta diruqyah. Tapi dia sudah terlanjur minta diruqyah. Nah, kata beliau telah berbuat baik orang yang amalnya inta puncaknya pada apa yang didengar. Walakin tapi haddatsana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Ibnu Abbas telah menceritakan padaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda. Nah, sini lihat fakihnya Sa'id bin Jubair. Beliau tidak melihat hadis yang pertama bertentangan dengan hadis yang akan beliau bawakan ini. Yang inti hadis yang akan beliau bawakan adalah makruhnya minta diruqyah. Makruhnya minta diruqyah. Adapun Husain bin Abdurrahman tadi minta diruqyah berdasarkan dengan hadis la ruqyata illa min ayni ahuma. Tapi beliau katakan telah berbuat baik. Benar juga tindakan, cuman masih ada yang lebih afdal. Yang menunjukkan beliau pahami tidak ada perselisihan antara dua hadis ini. Hadis yang pertama sekedar menunjukkan bahwasanya apa? Ruqyah itu sangat berpengaruh pada ain dan huma. Tapi tidak ada penunjukan bolehnya minta ruqyah. Tidak kan? Sekedar menunjukkan ruqyah itu pada ain dan itu. Tapi Husain bin Abdurrahman memahami kalau begitu boleh minta. Ini adalah perintangan dengan hadis yang kedua yang mengatakan makruh untuk meminta ruqyah. Baik. Kata beliau, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alaihil alaiyal umam." Diperhadapkan pada umat-umat. Nah. Di sini dari ketahui secara pasti kapan beliau diperlihatkan umat-umat, cuma sebagian ulama mengatakan seperti saya di sini beliau menguatkan bahwasanya ini dalam mimpi yang nampaknya. Tidak mungkin bukan dalam perkara peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan. Karena dari hadis-hadis riwayat yang Muslim yang mengisahkan tentang Mi'raj tidak ada peristiwa ini. Maka ini dibawa pada mungkin dalam mimpi. Sebagaimana wahyu-wahyu yang lain dalam mimpi. Diperlihatkan pada umat-umat, kata beliau sallallahu faraitun nabiyya wa ma'ahu rahat, maka saya melihat seorang nabi yang bersama dia, yakni pengikutnya, berdakwah puluhan tahun, ratusan tahun, ternyata yang ikuti dia hanya rahat. Rahat itu 3-9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, saya juga melihat ada seorang nabi yang bersama dia hanya 1 atau 2 orang laki-laki. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang berdakwah ratusan tahun tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ini ada faedah yang sangat besar dalam Islam, faedah yang sangat luar biasa, bahwasanya al-haq tidak diukur dengan kebenaran tersebut, tidak diukur dengan banyaknya orang. Telah berlalu kisah Nabi Ibrahim. Sifat Nabi Ibrahim dikatakan beliau ummah, patokan, panutan. Kenapa dikatakan umat padahal beliau cuma sendiri? Di antara hikmahnya, Allah istauhish bikilatis salikin wala yaktarru ikasatil halikin, agar dia jangan merasa GR, terkucilkan atau merasa minder. Nah, merasa minder dengan sedikitnya orang yang mengikuti. Dan jangan juga merasa tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya yang mengikuti, tapi kebenaran dilihat dari dalil. Lihat ini, Nabi berdakwah puluhan bahkan ratusan tahun, ada yang mengikutinya cuma 3-9 orang, yang mengikutinya cuma 1-2 orang, bahkan tidak ada mengikutinya, menunjukkan semua umatnya itu kafir dan lainnya. Lihat Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman pada beliau, umat beliau hanya naik dari perahu itu segelintir, terhitung pakai jari. Belanya kufur. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, wahai Muhammad, kamu ikuti kemauan mereka, pendapat mayoritas mereka, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak manusia tersebut mengarah pada kesesatan. Nah, oleh karena itulah batil cara-cara pemilihan atau ingin mencari pendapat yang paling benar, yang paling kuat dengan cara
yang paling banyak salah. Kenapa? Dalil mengatakan bahwasanya kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di muka ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasul menegaskan atau Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadi syakur." Sangat sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur, menunjukkan banyak yang tidak bersyukur daripada yang bersyukur. Nah. Maka dalil atau benar dia kuat dari dalil. Dilihat dari dalil. Dan juga menunjukkan bahwasanya seorang berdakwah yang dai yang wajib bagi dia kepada keluarganya, kepada adiknya, kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, kepada madu'unya secara umum, yang wajib bagi dia hanya mengerahkan apa yang dia sanggup dari hartanya, dari dirinya, dari waktunya, pemikirannya, diserahkan apa yang dia mampu di jalan Allah Subhanahu wa taala, adapun kubul manusia terima atau tidak dakwahnya bukan urusan dia, urusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lepas tanggungan dia. Maka jangan apa namanya seorang memberatkan diri ketika dia berdakwah, mendakwai orang, tiba-tiba tidak diterima. Aduh, kenapa tidak diterima? Sudah keluar ini, sudah korban waktu ini dan itu, keluar ini tenaga dan ini capek, dari yang ikuti. Itu bukan urusan kamu, tidak perlu kamu urusi, mereka terima atau tidak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum, bukan di atas tanggung kamu ya Muhammad, hidayah mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Tugas kamu sekedar ini dan itu, laksanakan kewajiban laksanakan, adapun mereka terima atau tidak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu. Jadi dari makar-makar syaitan seperti itu. Akhirnya apa? Putus asa, enggak mau lagi berdakwah, enggak mau lagi mengajak dan lain-lain. Kenapa? Ya karena muncul wasu syaitan. Ada orang datang perlu dakwai, ah tidak perlu saya dah, tidak perlu saya dakwai, tidak perlu saya ini, kayaknya diterima dari dia. Mungkin seperti ini, bahas sekedar tangkal, kayaknya dia tidak begini, kayaknya orangnya tidak bisa menerima dan lain-lain, bahas sekedar tangkal. Nah, padahal itu bukan urusan dia, itu bukan urusan dia, saya sampaikan dan lainnya. Begitu pula ketika ada orang yang apa namanya mencari, apakah itu orang luar atau orang yang sudah mengenal agama Islam dengan sebenarnya, sudah mengenal sunnah, sudah mengenal sunnah, dia sendiri yang menempuh jalan-jalan kesesatan, sudah berada kebaikan, dia sendiri yang mencari-cari perkara untuk membinasakan dirinya. Tugasnya temannya, tugasnya apa namanya, tugasnya seorang dai hanya memperingatinya, memberikan indan itu. Adapun dia diterima atau tidak, diterima atau tidak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan dia sama sekali. Ya, dia fungsinya hanyalah dai, seorang dai itu berdakwah. Keluarkan apa yang dia mampu. Nah. Dan demikianlah seorang bercita-cita bahwasanya dia berpikir, apa yang bisa diberikan pada agama ini? Dan jangan sekali-kali berpikir apa yang agama ini bisa berikan pada saya. Kan begitu. Saya memiliki kelebihan ini, kelebihan ini. Apa yang saya gunakan? Apa yang bisa saya manfaatkan? Apa yang saya bisa perbuat dengan kelebihan yang Allah berikan kepada saya? Apa yang saya bisa perbuat dengan kelebihan ini pada agama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa? Ada yang punya kelebihan dari sini, kelebihan ini, kelebihan ini. Dipikirkan, ini kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya bisa laksanakan dengan kelebihan ini pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Berbeda dengan sebagian orang-orangnya dari awal menuntut ilmu sudah tidak beres niatnya. Menuntut ilmu agar dijadikan panutan atau dijadikan apa dianggap nanti sebagai orang yang alim, ustaz dan lain-lainnya, sehingga apa-apa yang diinginkan kadang gampang tersedia. Pikirannya apa yang dakwah ini, Islam ini, agama ini bisa serahkan, bisa sediakan untuk dirinya, fasilitasi untuk dirinya. Ini adalah niat yang fahisyah, yang sangat jelek. Setiap orang bercita-cita apa yang bisa diberikan pada agama dan dakwah ini. Nah, ini suatu hal yang baik, ada para anbiya. Semarakan suruhnya ini dan itu, tapi ternyata yang menerima dakwah mereka hanya sedikit. Nah. Kata beliau, "Itrusi ahli sawad dan adzim." Maka tiba-tiba diperlihatkan kepada aku sekelompok sawad hitam yang sangat besar. Maksudnya sekelompok orang berkerumun dari jauh. Hitam-hitam besar. "Fadzalan tu annahum ummati." Maka saya menyangka itu adalah mereka adalah umatku. Saya menyangka mereka adalah umatku.
pada saat bintang jatuh, bolehkah kita berlindung kepada Allah membaca ta'awudz? Ini tidak apa-apa, boleh. Insyaallah. Bolehkah meruqyah hewan peliharaan yang terkena sakit? Allah lah tentang hewan ini. Zahirnya bawa ke dokter hewan saja. Ya, karena zahirnya ruqyah itu berpengaruh tidaknya disesuaikan dengan orang yang diruqyah juga bisa memahami apa yang didengar. Ya, binatang tidak paham apa-apa. Ya. Allah seperti katanya. Apa yang kita boleh lakukan agar tidak terkena ain dari sifat hasad orang lain? Kita berlindung dengan zikir pagi sore. Tindakan preventif pencegahan, baik-baik berzikir. Jangan apa namanya lepas zikir atau usahakan pikirannya jangan suatu saat jangan kosong menghayal dan lain-lainnya. Ketika ini dan itu gampang masuk. Nah, pre. Iya, nanti kalau ada pertanyaan lanjutkan di kampus. Apakah seorang bapak tiri sudah dapat digolongkan sebagai mahram? Bapak tiri. Kalau si bapak tiri sudah bercampur dengan ibunya, maka sudah dianggap. Dia dianggap sebagai robaibnya. Robaib dari laki-laki tersebut, lagi dari bapak tirinya. Anak tiri seperti itu. Tapi kalau belum bercampur, maka belum dikatakan mahram. Tapi kalau sudah bercampur dengan ibunya, maka ini baru dianggap sebagai mahram. Dan Al-Quran sebutkan warawa ibukum allati fi hujurikum. Bagaimana hukumnya atau apa yang hendak dilakukan jika kita disuruh untuk memanggil papa pada bapak tiri tersebut, pada bapak tiri tersebut, sementara hati kita sangat sulit untuk menerima kehadirannya, dan apa kita dibenci, diharuskan untuk berbakti sama dia sementara kita benci? Wallahu mudairnya, dikatakan orang tua itu bapak ketika dia sudah bercampur dengan ibu, sudah jadi bapak. Yang nanti anak saudara tiri yang saya inginkan sini, saudara tiri yang ketika laki-laki tersebut atau bapaknya tersebut memiliki anak dari ibunya. Adapun anak dari laki-laki tersebut sebelum menikah dengan ibunya, itu bukan mahramnya dia. Saudara tiri yang seperti itu bukan mahram. Yang merupakan mahram hanyalah anak yang lahir belakangan setelah laki-laki tersebut menikah dengan ibunya, yang dilahirkan oleh ibunya. Sehingga apa namanya? Iya, saudara yang seperti itu. Iya, dan saya yang sudah kalau saya seperti itu sudah jadi bapak, maka kewajiban dalil tentang kewajiban berbakti secara umum seperti itu. Ya, kecuali ada perkara-perkara yang mengantarkan apa perkara kejelekan. Ya, sepanjang tidak bukan pada perkara kekafiran, maka disikapi sebagaimana orang tua kandung berbuat salah. Seperti itu pula. Apa kita diharuskan untuk taat sama perintah orang tua yang menyuruh untuk membuka cadar demi alasan pekerjaan, sementara kita sebenarnya tidak menginginkan untuk bekerja, tapi karena kita dalam posisi terjepit dan sangat membutuhkan pekerjaan tersebut, mengingat kita sebagai anak tertua yang harus bertanggung jawab atas adik-adik kita, berhubung kedua orang tua sudah tidak bisa diharap karena terpisah cerai, bapak tidak mau menanggung, ibu sudah enggak bisa tentang keadaan seperti ini. Ya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan dia, dan dia yakin, dia harus meyakini bahwasanya siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan menelantarkan dia. Adapun pikiran-pikiran seperti ini, bahwasanya dia sangat butuhkan pekerjaan tersebut, ini waswas syaitan. Jangan dia meninggalkan suatu maslahat yang rajihah, maslahat yang tahakkuk, maslahat yang nyata hasilnya, hanya sekedar untuk mengejar maslahat yang masih sangkaan. Kira-kira akan baik tidak kehidupannya setelah mendapatkan pekerjaan tersebut? Santan. Tapi kalau dia melepaskan ininya, ya terhakik, jelas masalahnya akan banyak yang hilang. Mudaratnya akan lebih besar. Mudaratnya, jangan dia apa namanya mengambil mudarat yang nyata, yang jelas, yang pasti, hanya sekedar untuk menghindari mudarat yang mengesankan. Oh, kalau saya tidak bekerja itu akan begini, 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 mudarat. Santan. Tapi kalau dia ini laksanakan perbuatan tersebut, dilepas, nyata, maksiat, jelas mudaratnya, kan begitu. Jadi kaidahnya jangan mengambil maslahat
yang masih samar-samar untuk meninggalkan maslahat yang sudah jelas, dan jangan mengambil mudarat, jangan menempuh mudarat yang jelas. 6. Hanya sekedar ingin terhindar dari mudarat yang kurang jelas, yang belum pasti. Maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin itu, dan banyak cara insyaallah taala dia bisa laksanakan. Ya, menikah aja. 6. Seperti itu. Kalau dia yang tidak sanggup untuk kerja, nanti suami yang memberikan biaya. Banyak terus banyak jalan, belum masuk dalam perkara darurat. 6. Sekedar sangkaan Allah. Yang jelas semua orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan diri. Baik, kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.